Oke, what's up guys, kembali lagi dengan saya Altan MV guys. Nah kali ini saya nggak bikin konten motovlog dulu, melainkan saya bikin konten tutorial guys ya. Nah bagaimana tutorial supaya tidak ada suara noise angin saat bikin konten motovlog menggunakan handphone guys ya atau HP. Dan ya caranya itu sangat simpel guys. Kalian hanya butuh aplikasi, yaitu satu aplikasi yaitu OpenCam, dan kalian juga butuh semacam mic eksternal ya guys ya. Dan ya, jadi sini gambarannya guys. Dan ya guys, jadi di sini saya hanya membutuhkan helm saja, dan pakai caranya saya merekamnya menggunakan HP saja ya guys ya, tidak menggunakan kamera GoPro. Dan ya, di sini saya juga beli ini juga guys. Kalau misalnya mau ditaruh di helm, kalian hanya butuh beli mountingnya yang strap ya guys ya. Di online bisa 46.000, dan saya waktu itu dapat bonusnya ini guys, mic eksternal. Coba bawa guys. Nah, jadi ini guys mic eksternal ya. Dan ya saya taruh di bawah guys, di sini. Nah, kalian saya sih biasa ditaruh di bawah sini guys, di dalam helmnya. Nah guys, di sini ya. Jadi di sini guys. Nah, terus kabelnya tuh saya masuk sini. Saya taruh ke dalam yang biasa kalau buat naruh headset gitu. Nah, ini guys. Dan ya, saya akan tunjukkan ke kalian yaitu apa nama aplikasinya guys. Oke. Nah guys, jadi ini pertama-tama kalian buka saja ke Google Play Store, dan kalian cari saja di pencarian yaitu OpenCam guys. Nah ini open kamera, dan pilih yang ini guys, karena saya sudah mendownloadnya guys, jadi saya langsung buka saja. Kalau kalian belum download ya, kalian download dulu guys. Jadi pas saya buka ya ini guys. Nah oke, jadi sini pertama-tama kalian ke ini dulu guys, pengaturan ya guys, ke setting dulu, setting. Dan ya oke, dan kalian pun cari di sini video setting guys. Nah ini langsung klik saja dan cari saja guys ke bawahnya. Nah ini guys, audio search, kalian pilih saja guys, klik. Dan kalian kan di sini ada pilihan, kalian pakai yang external mic ya, external mic ya guys ya. Kalian klik saja. Nah sudah klik, jadi diklik guys. Nah jadinya seperti ini guys. Videonya saya akan tampilkan sebelum saya pakai open cam sama sesudah pakai open cam guys. Oke. Mungkin karena tadi hujan ya, makanya sepi guys. Sabar guys, ini kameranya buram. Nah guys, jadi di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana untuk hasil rekamannya, apakah berubah dari video yang sebelumnya, tapi ini sama saja guys nih. Saya akan kasih lihat ke kalian semua rekamannya. Nah, ini rekaman saya menggunakan open cam guys, open kamera. Ya, jadinya tidak jauh sedikit berubah sih guys tuh. Nah guys, nggak jauh sedikit berubah ya. Gak jauh beda ya guys ya. Jadi seperti ini guys. Oke. Nah jadi seperti itu guys ya untuk tutorial pada hari ini. Saya memberikan tutorial, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan guys. Ya saya Altan MV ya. Sebelum itu jangan lupa kalian di like, subscribe, share ke teman-teman kalian ya guys ya. Thanks for watching the next video selanjutnya. Bye.